Kasih. Wow, udah merak. Acah. Hey. Ini satu keluar. Tuh. Ih, takut ya. Jangan mundur. Ih, jamur. Ada jamur. Ada biawak. Gede tuh. Naik dia. Lah itu emang belum surut. Tuh sebelah sana nyarinya. Emang belum surut. Kita lagi ada di Cagar Alam Pantai Timur ya. Mau ngecek, katanya di sini banyak kerang macan tapi ini nggak ada surut. Jadi kita main-main aja. Tadi ada biawak. Tuh, tidak ada surut. Terus ini mendung, mau hujan kayaknya. Tuh, mendung guys. Nah, waktu itu aku lihat orang-orang pada renang di sini nih, terus dapat kerang macan. Kayaknya sebelah sana tuh, yang dekat guha. Coba lihat sana. Oh iya. Terus sebelah sana. Tadinya kita mau ngambil kerang sih, cuma ini nggak surut tuh. Nggak ada surut. Pak, biasa nu milarian kerang macan teh di dianya. Iya, di kali dia. Oh, tuh. Kerang macan. Buha, gua panggung. Oh. Di lebet buha, nak. Gua panggung ya. Oh. Ini kena perahu biasanya. Si Dian lagi ayun-ayun. Sasaran dia naik. Apa sih? Ayo ya naik kan. Kemarin dia naik. Ini dekat goha. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Yan. Enakin ya tempatnya, Yan? Enak. Enak lu, pinginnya main. Gede tuh ombaknya. Biasanya kalau surut bisa lewat sini, bisa lewat sini ya. Tuh. Ini memang lagi nggak ada surut. Kita lihat tuh. Oh. Biasanya kalau kita main ke Pantai Pasir Putih itu, kita lewat sini. Dari sini kita bisa jalan. Berhubung ini berair, lagi nggak surut, jadi kita nggak bisa. Jadi tadi kita lewat dalam. Nih, saya kasih tahu ya, awalnya saya jalan sendiri mau nyari kerang macan. Jumpa si Dian sama Mama Hayati, katanya dia mau nyari apa rebon, ternyata gak ada rebon. Rebon teh naon teh?
rebon teh naon sih? Udang nu laleutik kan? Udang yang kecil-kecil. Jadi jumpa di sini kita main bareng gitu. Tapi enggak apa-apa sih. Emang kita rencananya main lihat tempat yang nyari kerang macan gitu, cuma enggak ada surut. Jadi ya udahlah, kita main-main aja seperti ini. Dan untuk info wisata sekarang lagi sepi. Mana? Mana teh? Yang mana teh? Daging keong naunnya? Banyak macam. Gak nanti apa iya keong macam meren? Anak nak tapi nya total. Tuh kayak macam mana itu cuma macam buat apa anakan kayak mana jika nama merenya dan yang anak juga ya gunung sana juga lah ini bagus dia ya mana tuh warna tuh ramanya iya kayak macam kita bintik-bintik jika nama tapi lo bata ada nama batu tuh. Coba lihat banyak. Oh. Pada nempel di batu. Oh, ayo. Oh. Tapi enggak tahu ya ini kerang apa tuh. Kayaknya ini kerang macan terus masih pada kecil kayaknya. Tuh ada orang juga. Kayaknya nelayan sini mau pada berangkat. Oh, mau pada mancing mereka. Ya Allah, lagi selfie sih dia. Tapi kuatnya iya akarnanya teh. Astagfirullah. Oh, enak sih suasananya seperti ini ya. Tuh kata si bapak itu tuh yang lagi duduk, katanya di sebelah sana nyarinya. Cuma karena memang, oh bunyi mau hujan. Karena nggak ada surut, jadi kita nggak bisa nyari. Tapi nanti kalau surut, insya Allah, Kibo akan sini lagi. Terus, ngajak kalian juga. Jadi, nanti kalau udah ada surut, terus Kibo nyari, jadi kalian juga bisa tahu. Ya udah, mungkin vlognya udah dulu ya. Ini si Dian mau foto-foto, aku juga mau foto-foto. Tapi nanti ya udah pokoknya nanti kalau ada surut terus Kibo bisa nyari terus Kibo juga akan kasih tahu sama kalian berbagi cerita lewat video. Ya udah, bye.